Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Sahabat Mutiara Peradaban yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sekalian berupa iman dan Islam yang ada pada diri kita. Kenikmatan iman dan Islam itu adalah kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Sebab kenikmatan berupa sehat akan hilang ketika sakit. Kenikmatan berupa hidup akan hilang ketika mati. Namun kenikmatan berupa iman dan Islam itu kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga ini menjadi kenikmatan yang benar-benar kita rasakan pada diri kita. Di dalam surat Al-An'am ayat 162, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah di situ menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang diberikan wahyu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innas salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu memang diberikan atau disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi memang ini adalah maknanya umum yang artinya juga diperintahkan kepada kita sekalian sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun juga harus mengatakan bahwa inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang paling besar adalah, benarkah wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati kita itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala? Coba kita renungi. Kita rasakan, benarkah hidup kita ini hanyalah untuk Allah? Seringkali justru kita berpikir bahwa hidup kita hanyalah untuk menikmati kehidupan semata. Dan ketika kita dihadapkan kepada sebuah tantangan kehidupan, kita seringkali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah aktivitas dunia, ini adalah aktivitas akhirat, itu adalah sebuah pernyataan yang salah. Misalkan dia begitu khusyuk dan tawadhu ketika menjalankan ibadah mahdhah seperti salat atau haji atau puasa, begitu tawadhu, begitu khusyuk, karena merasa ini adalah aktivitas akhirat, maka dia dengan sungguh-sungguh. Namun ketika mereka melakukan bisnis, melakukan tijarah, melakukan usaha apapun, muamalah dengan siapapun, seringkali mereka melupakan peran Allah di tengah-tengah melakukan usaha. Maka pertanyaan yang harus kita jawab dalam diri kita, benarkah wa mahyaya, kehidupan kita ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita memisahkan antara wa mahyaya wa mamati, hidup kita tidak semata-mata untuk Allah, namun ketika bicara kematian baru mengingat Allah, itu sudah dikhawatirkan sudah terjerumus pada pemahaman sekularisme. Apa itu sekularisme? Yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Faslutin anil hayah.
dia merasa ketika ibadah begitu dekat dengan Allah, begitu khusyuk, semua rangkaian, syarat dan rukun harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang terlewat. Karena dia merasa bahwa aktivitas itu adalah aktivitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul, memang itu harus dilakukan. Namun ketika menjalankan kehidupan yang lain, dia merasa tidak peduli, dia berlaku curang, dia berlaku zalim terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang diajak bertransaksi melakukan muamalah. Ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Maka dari itu, sahabat mutiara peradaban yang dirahmati Allah, ketika kita sudah berazam bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, jangan sampai kita kemudian masih tetap terjerumus kepada pemahaman sekularisme. Kehidupan kita hanyalah untuk Allah, mati kita hanya untuk Allah, ibadah kita untuk Allah, sholat kita untuk Allah. Mudah-mudahan dengan pesan yang singkat ini bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, menghilangkan paham sekularisme pada diri kita, dan kita bisa benar-benar meraih taqwa yang haqqatuqatih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.